Selamat malam semuanya. Pertandingan sore ini sangat sulit karena tadi kita udah unggul 2-0 terus kita kebobolan sehingga menjadi draw. Ya, benar apa yang Coach Milo sampaikan, kita banyak pendatang, pemain-pemain baru yang belum sempat benar-benar latihan. Mereka jauh perjalanannya, baru 2 hari, 1 hari, terus sudah mengikuti pertandingan ini. Tapi nggak apa-apa, kita harus fokus ke depan, terus belajar kekurangan-kekurangan kita untuk memulai pertandingan Liga 1 nanti. Mempercepat di Piala Presiden kali. Ya, itu adalah bonus bagi saya karena saya bisa mencetak gol 20 detik. Tapi bukan itu yang dinilai. Yang dinilai adalah tim ini harus bagaimana memenangkan pertandingan sore ini, dan terus saya kedepannya saya harus belajar lagi menjadi striker yang lebih baik. Mungkin ini langkah saya lebih siap untuk pertandingan selanjutnya dan Liga 1 nanti.